ini perlu diwaspadai. Kita pasti sepakat rendah hati itu sifat mulia, menghormati orang lain, tidak menyombongkan diri sendiri. Tapi ingat, kita bisa terjebak bahwa kesombonganmu terletak pada kerendahan hatimu. Karena Anda yang disebut hebat, maka Anda menunjukkan kerendahan hati Anda. Dan semuanya berpura-pura. Menunjuk orang inggih puniko. Paham enggak? Pakai jempol, enggak pakai tangan. Ya, cara Anda menurut orang menunduk terlalu rendah. Betul enggak? Tamu datang, semua macam makanan digelar semuanya. Anda bukan lagi merendahkan hati. Anda mencari sanjungan dari orang lain sebagai orang yang rendah hati. Kita tertipu di sini. Jadi kerendahan hati juga perlu ada ketulusan hati kita lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat baik kita, tujuan mulia kita sebelum kita ini mengambil keputusan berbuat kebaikan, itu ada muncul pihak-pihak lain dalam diri kita yang menghalang-halangi. Kita mau sedekah, akan muncul pihak lain dalam diri kita untuk menghalang-halangi. Apa bilangnya? Masa orang semacam itu ditolong? Itu dulu orang pernah menipu kamu, mau tolong juga? Berbisik di hati kita, terdengar enggak? Membangkitkan dendam kita yang dulu supaya jangan menolong orang. Terjadi pertengkaran panjang, akhirnya terjadi kesepakatan. Oke, kesimpulan terakhir, laksanakan, kasihkan uangnya, bantu dia lagi susah demi kemanusiaan. Sudah dihitung uangnya, tinggal nyerah saja, masih direcokin juga. Ngasih ditarik tangan kita, ntar dulu ngasihkannya, jangan sekarang. Nanti tunggu sebentar lagi akan banyak tamu. Nah nanti kalau tamunya banyak, silakan kamu kasihkan. Setelah tamu datang kasihkan, masih ditawar juga. Bantunya jangan 2 juta, 1 juta juga cukup. Dan tidak akan pernah selesai. Itu dialog panjang dalam diri kita sendiri. Makanya jangan sampai kita tertipu. Di tengah kita sedang ngasihkan uang, ada orang pengemis datang. Kita terharu melihat ada orang sempoyongan, jalan bergetar, belum makan, kurus kering. Sudah niat mau memberi. Tapi ada bisikan lain yang menusuk hidung kita. Bau busuk, bau amis, bau apa, anyir. Ya, dengan bawa lain, kata pihak lain dalam diri kita, segera kasihkan uangnya, suruh pergi, dia pergi, baunya bukan main. Akhirnya yang tadinya niatnya 20 ribu, nggak ada susuknya, ada 100-an dikasihkan juga. Nih, udah sana. Saya mau nanya, apakah Anda sedekah orang miskin atau ngusir orang yang berbusuk? Gimana kebaikanmu? Setiap hari kebaikan kita dirampok oleh mereka. Oleh karena itu, jangan sembarangan kamu datang menghadap Allah dengan membawa daftar pahala. Buang saja, ganti, bawa saja daftar dosa-dosa kamu. Dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Amin. Allah. Amin. Amin. Itu aja. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.